Oke, salam jumpa lagi dengan Raka Channel. Dan hari ini saya akan mencoba membahas mengenai cara add-on domain di web hosting yang saya gunakan adalah Namecheap. Sama saja di hosting-hosting yang lainnya, yang penting menggunakan cPanel. Oke, langsung saja tanpa berbelit-belit. Untuk menambahkan add-on domain, kalian bisa menuju di bagian domain ya. Anda tekan add-on domain. Oke, tujuan add-on domain ini adalah menambahkan sebuah domain di hosting yang Anda beli. Misalnya Anda mempunyai 5 domain, Anda tinggal memasukkan 5 domain di sini. Ya. Jika tidak bisa, silakan Anda cek add-on domainnya diberikan oleh pihak hostingnya apakah unlimited atau sesuai ketentuan ya. Oke, create add-on, silakan saya copy dulu emailnya. Oh, bukan email. Saya copy domainnya. Saya coba gunakan domain ini. Saya copy ya. Kemudian pada bagian new domain name, klik kanan paste. Oke, subdomain otomatis, biarkan saja default. Dan dokumen root-nya di sini adalah tempat file file web tersebut berada. Sebagai contoh, saya akan taruh di bagian root ya, langsung ke folder trytoful.com. Atau saya tambahkan saja domain garis miring trytoful.com. ini folder pertama dan ini folder kedua ya, jadi ada dua folder. Jadi setiap add-on tetap masukkan domain ini, folder domain ini, maka dia akan ngumpul ya. Add-on domainnya misalnya sebanyak 5 ya, di sini akan berjumlah sebanyak 5. Atau misalnya mau di rootnya saja nggak masalah ya. Kemudian tekan add-on domain. Dan kita tunggu. Ya, ini sudah selesai. The add-on domain, nama domainnya has been created. If you bla bla bla. Nah, ini adalah mengecek lokasi file hostingnya. Kita cek di bagian file manager. Oke, ini ya lokasinya ya, di root domainnya. Nanti bisa Anda pasang web Anda di sini, file web Anda di sini.
bisa pakai WordPress atau file PHP atau terserah Anda. Kemudian go back. Ya, silakan tambahkan lagi domain jika ada. Dan di sini di bawahnya itu terlihat bahwa domain yang sudah ditambahkan akan tampil di sini. Ya. Ya, seperti ini. Ini yang sudah ditambahkan. Setiap Anda menambahkan domain, di sini akan tampil ya. Misalnya ada 5, kelihatan di sini 5. Oke, jangan lupa share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini. Dan apabila berkenan, silakan tekan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Raka Channel. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.